Assalamualaikum. Apakah faedah dan hikmah zakat? Zakat mempunyai hikmah dan faedah yang banyak. Ia adalah untuk kebaikan pengeluar zakat dan juga penerimanya. Faedah zakat juga dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat. Antara hikmah dan faedah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, amalan berzakat boleh membiasakan diri pengeluarnya supaya bersifat pemurah dan suka berkorban harta demi Islam. Amalan ini juga boleh membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan dia juga menyadari bahawa zakat itu lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Maksudnya zakat itu tidak mengurangi harta. Riwayat Muslim. Persoalannya, bagaimanakah dikatakan zakat itu akan mengurangi harta sedangkan Allah memberkati harta yang tinggal dengan sebab berzakat? Jawapannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan harta tersebut daripada sesuatu yang memudaratkannya dan memeliharanya daripada gangguan manusia. Selain daripada perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan cara-cara untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut kepada pemiliknya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana mengeluarkan harta semata-mata untuk keredaannya. Kedua, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Apabila kesedaran ini wujud dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang sesama individu di kalangan umat Islam dan masyarakat keseluruhannya. Ketiga, zakat berperanan untuk memastikan sesebuah anggota masyarakat itu menjadi lebih sempurna. Meskipun begitu, terdapat pelbagai keadaan dan unsur-unsur yang memperluaskan jurang perbezaan taraf ekonomi itu bertambahnya golongan yang memerlukan bantuan serta golongan fakir. Zakat berfungsi memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang ketara. Keempat, zakat memainkan peranan penting dalam menangani masalah pengangguran. Antara sebab utama yang menyumbang kepada pengangguran ialah kemiskinan. Orang yang miskin tidak mempunyai modal yang minimum untuk menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan. Oleh itu, jika sistem zakat berjalan mengikut haknya, sudah tentu orang yang miskin berhak menerima bahagiannya dan membolehkan mereka menjalankan perusahaan yang dirancang sesuai dengan kemahiran dan kelayakan yang ada pada mereka. Kelima, zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji yang membawa kesan kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki. Bagaimanapun, sifat tersebut akan menjadi barah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Fenomena ini bukan hanya propaganda yang dilaung-laungkan saja, malah ia telah menjadi satu realiti yang nyata dan bukan fantasi yang direka. Apabila zakat dilaksanakan, hasilnya akan jelas kelihatan dan kesannya yang menakjubkan. Oleh itu, ia dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad dengki dan iri hati serta mengeratkan hubungan persaudaraan sekalipun mereka berbeza dari segi kewangan dan kekayaan. Ini berdasarkan firman Allah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. At-Taubah 103. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahawa setiap kalimah sedekah di dalam Al-Quran lebih utama difahami dengan makna zakat yang wajib. Keenam, Syekh Ali Al-Jarjawi dalam bukunya Hikmah At-Tashri' wa Falsafatuhu berkata, antara hikmah menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Beliau memberi banyak alasan dan hujah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bala menimpa masyarakat, negeri, negara dan tempat di mana pengabaian untuk mengeluarkan zakat berlaku. Natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan, jenayah, pencurian dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara kerana sebab harta benda dan kewangan. Semoga kita memahami hikmah dan rahsia pensyariatan zakat menjadikan kita benar-benar faham erti zakat dan faedah di sebalik zakat tersebut. Ayuh terus berzakat dengan Lembaga Zakat Selangor demi pengagihan yang optimal. Assalamualaikum. Tunaikan zakat harta anda secara online dan e-wallet. Selamat, mudah dan pantas. Berzakatlah dengan Lembaga Zakat Selangor.